Kadang-kadang Fazal, aku fikir Syed Saddiq ni dia salah saluran dia. Oh. Kalau betul saluran sedap juga dengan dia ni. Oh. Sebab mulut dia pun lantang dalam hal ni. Aku nak jumpa dengan dia juga. Aku nak tanya dia. Kan? Kau nak Dr. Najib bebas ke tak sekarang ni? Kau tahu kau banyak fitnah pada dia. Kan? Kalau kena kau berpihak pada kita. Tak sakit lah kan? Berubahlah semua. Kita nak rangkumkan anak-anak muda semualah. Kan? Kita tak anak-anak muda ni ada yang kadang-kadang tersalah langkah. Kan? Terlalu percaya. Kan? Tetapi kadang-kadang dia mau berubah, dia mau kisah-kisah Rasulullah zaman dulu pun ada juga kan, macam Sayyidina Hamzah pun semua, dia orang tu musuh kepada Rasulullah tapi akhirnya menjadi pejuang kepada Rasulullah juga kan, kepada Islam kita. Perkara-perkara tu bukan aku nak cakap Syed Saddiq macam tu, tapi kita nak cari pemimpin-pemimpin muda yang berani untuk berdiri, untuk menyelamatkan tanah air kita ni kan. Tawah okay, apa pasal? Itu sebab aku nak dengar respon lah daripada Presiden UMNO, sebab bila Anthony Locke dah cakap pasal jenayah apa dia kata? Jenayah adalah jenayah ya? Jadi aku rasa itu ayat yang berat lah sebenarnya yang dia bawa sebagai sebagai pendirian rasmi daripada DAP ya. Jadi secara tak langsung dia menghina kita semualah, termasuk UMNO. Jadi aku harap Presiden UMNO kali ni kena fikir banyak kali lah. Kena fikir banyak kali. Sekarang ni DAP ni nampak macam dah melampau. Macam dah melampau. Jadi tolonglah Datuk Seri Zahid, kalau dengar kita punya live ni, kalau minta lah consider balik lah penceritaan tentang hubungan ataupun kerjasama dengan DAP ni di dalam Kerajaan Madani. Ya? Yeah? Tolong. Sebab tak ada orang lain yang mengubah senario politik tanah air kita ni kan, melainkan kunci dia daripada Presiden. Dia je yang sebenarnya yang boleh buat. Okey, Raja. Bagi aku tak jugalah Fazal eh. Kalau Dr. Akmal boleh bangun dan bangkit, kita guna saluran tu. Aku tak nampak dah. Sebab apa aku nampak Dr. Zahid ni dia dah macam dah kena cucuk hidup. Mungkin dia dah ada perjanjian awal dah untuk selamatkan kes-kes dia. Kan? Dan dia dapat DNA. Dah terikat kan. Dia dah macam dah terikat. Dia dah macam tak boleh dah nak berubah. Aku tak nampak dah. Aku nampak macam Tok Mahasan pun sama. Kan lemau je kan, dah macam apa, ayam kena gigit tungau ke apa kan, ke telur kena gigit tungau. Jadi bila Anthony Locke kata jenayah tetap jenayah, ianya adalah satu penghinaan tau. Datuk Seri Najib ni, kes SRC tenor ni belum pun ada kes penerimaan fasi pun lagi, kau dah tuduh dia penjenayah. Mana boleh macam tu? Dia bukan lagi dihukum tentang kes jenayah tentang YNDB ni kan. Kenapa kau Anthony Locke awal-awal lagi dah kata Datuk Najib ni penjenayah? Tak bagus lah kan. Dia nak jadi pemimpin pada negara tapi dia sendiri tak tunjuk contoh yang baik kan. Mana boleh tiba-tiba kata Datuk Najib penjenayah sedangkan kes pun, pembicaraan pun belum bermula Fazal. Baru nak cari prima facie kan je. Raja termasuk kes-kes, kalau kau tengok Raja bila statement dia kata pasal jenayah adalah jenayah ya. Nak bagi tahu kat dia tak ada satu pun kes 1MDB sekarang ni yang melepasi ke tahap mahkamah rayuan. Semua masih berada di mahkamah tinggi and berapa banyak kes dia yang belum start bicara lagi walaupun dah berjalan selama 6 tahun. Yang dia kena atas kesalahan yang menyebabkan dia masuk penjara ni adalah kes SRC International. Kita tahulah SRC tu adalah anak syarikat 1MDB. Tapi kalau kita kes tengok perjalanan Fazal, kes SRC pun kita tak nampak di mana jenayah pun. Betul. Dia di
penjara kan, kerana dia menggunakan duit 42 juta itu yang dimasukkan dalam akaun CSR untuk akaun yang dijangkakan sumbangan daripada Arab Saudi. Dia gunakan duit dia itu untuk membantu rakyat, dan ada pihak-pihak yang sengaja nak menggunakan Dr. Najib, yang menggunakan tangan-tangan palsu masukkan duit ke dalam akaun itu, dan Dr. Najib tak tahu di mana sumbernya sebab akaun itu pihak lain yang menguruskannya. Dan bila guna duit tu, tiba-tiba Dr. Najib dihukum. Kenapa tak siasat siapakah yang masuk duit tu, apa tujuan dia orang masuklah duit tu, dari mana datang sumbernya, kan? Perkara itu dia orang tak nak suar sendiri, kan? Kalau perkara ini berlaku pada diri dia orang, katalah orang kata pada hakim tu sendiri, apa dia akan buat? Mesti dia kata, saya guna duit ni, duit dalam akaun saya ada banyak, kan? Tiba-tiba kau masuk, katalah kau Faizal, dalam akaun kau katalah ada 1 juta. Tiba-tiba ada orang masukkan 10 ribu dalam tu. Kau pun tak jangka, kan, dari mana-mana. Sebab kau dalam bisnes sentiasa ada keluar masuk, kan, duit dalam akaun tu. Tiba-tiba, bila kau guna duit tu, kau dituduh, kau mencuri duit. Ataupun, kenapa kau guna duit tu? Kau pun tak tahu. Bila cek-cek, ada orang sengaja masukkan duit tu, kan. Siasatlah, kenapa kau masukkan duit dalam akaun tu, kan. Orang tu, yang sepatutnya kena hadap dan kena jawab. Apatah lagi dah ada bukti-bukti tanda tangan palsu masuk dan keluar salah guna akaun Dato' Senaja itu sendiri, kan? Kalau itu dah tentu salah. Even. Tapi tak apa pun dilakukan dalam perkara-perkara yang macam itu. Even, kau tahu tak sebenarnya dalam kes SRC 42 juta ni kan, kalau kita tengok perjalanan kes mahkamah raja ya, Peguam Datuk Seri Najib, Tan Sri Syafiq Abdullah berjaya membuktikan yang sebenarnya Datuk Seri Najib ni tak aware tau duit tu masuk ke dalam akaun dia. Maksud dia kita tahu melalui berapa 17 tanda tangan yang cut and paste tu kan, yang dimasukkan oleh orang tertentu masuk ke dalam akaun CSR untuk Datuk Seri Najib belanjakan sebanyak 42 juta tu. Itu pun tak sampai 42 juta kalau tak salah aku. Balancing account Datuk Seri Najib 10 juta aje, 32 juta dikeluarkan. 29 juta dia orang keluarkan. Betul, dia orang keluarkan balik masuk ke dalam. Sekejap Fazal, untuk rakan-rakan kita yang lain, bayangkan account Datuk Seri Najib ada pihak-pihak daripada tangan-tangan gaib yang akhirnya pihak bank pun setuju, diorang menyalahgunakan account Datuk Seri Najib untuk keluar masuk sesuka hati dia orang. Patut ke macam tu? Kan? Kalau tengok ya, satu perjalanan kes mahkamah yang adil, kalau kita tengok balik perjalanan kes ni, sebenarnya kau tahu tak yang patut kena penjara siapa tahu? Orang yang masukkan duit tu ke dalam akaun Datuk Seri Najib dan keluarkan duit tu pergi ke SRC International tanpa pengetahuan Datuk Seri Najib. Orang tu sebenarnya yang patut kena jail, bukannya Datuk Seri Najib. Kalau betul-betul mahkamah hakim kita ni adil lah sebenarnya. Itu sebenarnya kalau benda ni kena pada batang hidung hakim, mesti dia akan charge orang yang keluar masuk dalam akaun dia. Tetapi betul, ini tak pasal-pasal Datuk Najib yang kena. Padahal Datuk Najib yang terkenaya, tapi dia pula yang kena hukum. Sebab apa tahu, Raja? Sebab hakim dah boleh nampak sebenarnya orang yang cuba masukkan duit ke dalam akaun Datuk Seri Najib ni cuba menginaya Datuk Seri Najib, and therefore orang ni sebenarnya patut kena sumbat dalam jail. Tapi benda tu tak berlaku, Raja. Benda ni aku rasa tak ramai orang bawa. Yang selalu kita duk bawa, Raja, pasal penceritaan 42 juta yang masuk bukannya daripada entiti SRC International, dan juga idea pengwujudan SRC entiti itu sendiri pun bukan daripada Datuk Seri Najib, yang mana hakim kata Datuk Seri Najib bersalah atas dua perkara ni. Tapi kadang kita tengok balik, kalau ikut orang yang transfer duit tu dalam akaun Tok Najib dengan niat untuk menginaya dia, orang ni patutnya hakim kena tuduh dia, DPP patut tuduh dia, dan dia harus dia patut bersalah dan dia patut masuk jail.